Tumpukan kayu yang kita lihat ini adalah salah satu dari sekian banyak kekayaan hutan yang ada di Kalimantan. Tentunya kayu-kayu ini tidaklah ditebang secara membabi buta tanpa melihat nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Masyarakat Punan pada umumnya hanya mengambil kayu dari pohon yang sudah cukup tua dan telah mencapai tahap regenerasi. Hal ini bisa diketahui dengan melihat tumbuhnya tunas-tunas baru yang tumbuh di sekitar pohon yang telah diambil kayunya, sehingga tetap terjaga kelestariannya. Halo teman-teman, jadi di belakang saya ini adalah fondasi persiapan oleh warga suku Punan yang ada di sini untuk nantinya membuat rumah belajar di tengah rimba Sungai Sajau Benau, Kalimantan Utara. Nah teman-teman, tadi bisa lihat kayu-kayu yang diperoleh warga di sini adalah hasil dari gotong royong warga suku Punan yang ada di sini dalam mengambil kayu. Jadi kayu-kayu yang di sini terlihat rapi ini adalah kayu-kayu yang dikerjakan oleh warga suku Punan yang ada di sini. Jadi semangat mereka untuk pendidikan bagi anak-anak mereka sangat-sangat luar biasa sekali. Dikoordinir oleh Bapak Ateng langsung beserta dengan keluarga sehingga jadilah tempat seperti ini. Semoga dalam pengerjaannya nanti ini bisa berjalan dengan baik dan bisa cepat realisasi teman-teman. Jadi mohon doanya bagi teman-teman semua agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya bisa digunakan anak-anak suku Punan untuk belajar, berkumpul dan menimba ilmu di sini teman-teman. Ulin, meranti, bengkirai, bahkan menggaris menjadi kayu pilihan khas untuk sebuah bangunan rumah. Selain karena kayunya yang kuat, juga karena jenis ini banyak tumbuh di sekitar rimba Sajau Benau. Pada umumnya, kayu ulin akan berfungsi sebagai pondasi rumah, sedangkan meranti dan kayu-kayu lainnya akan berfungsi sebagai dinding ataupun lantai rumah. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah balok ukuran 10x10, teman-teman, dan ini berbahan dasar ulin. Jadi warga Punan di sini menggunakan kayu ulin ini sebagai landasan atau kuda-kuda atau panggung nantinya. Jadi ini adalah lazim digunakan oleh masyarakat Dayak juga pada umumnya adalah rumah panggung teman-teman. Sehingga nanti ini akan lebih kuat menopang hingga puluhan bahkan hampir 100 tahun mungkin teman-teman. Tangan terampil warga suku Punan dalam memotong kayu menghasilkan lembaran-lembaran papan dan balok berkualitas siap pakai. Nah teman-teman, saya menduduki sebuah batang pohon dan batang pohon ini adalah kayu meranti. Ada salah satu bahan yang digunakan sebagai dinding nantinya yang akan dirapikan kembali oleh warga Punan di sini. Kayu meranti ini cukup kuat teman-teman apabila digunakan sebagai dinding maupun lapisan bagian lantai apabila tidak terkena air. Pembangunan rumah belajar berbasis alam ini sudah lama dirindukan warga suku Punan Batu Benau. Dan sebentar lagi impian mereka akan terwujud. Perlahan namun pasti, mereka ingin kelak generasi penerus mereka dapat berkembang seiring perkembangan zaman. Pak Ateng dan keluarga adalah salah satu warga suku Punan yang ada di Rimba Benau. Namun Pak Ateng berbeda dengan suku Punan lainnya di pedalaman dikarenakan beliau sangat terbuka dengan perubahan. Di sekitar rumahnya, Pak Ateng menanam berbagai macam tanaman buah dan sayuran, dan beliau juga menerapkan konsep beladang padi gunung saat musim menanam. Sedari dini, anak-anak Pak Ateng terdidik untuk tidak ketergantungan pada hasil hutan. Mereka belajar bahwa dengan bercocok tanam, maka kebutuhan sehari-hari mereka dapat tercukupi.
Oke teman-teman, hari ini kita sudah melihat beberapa update ya teman-temannya. Kita tadi sudah melihat ada bibit cabai yang sudah mulai bertunas seperti itu. Tapi ini belum bisa ditanam kembali karena dia masih sekitar umur 1 mingguan. Nanti ketika dia batangnya sudah cukup kuat baru bisa dipindahkan ke media tanam yang lebih keras lagi seperti tanah seperti itu. Jadi tidak di polybag lagi. Jadi ikutin terus updatean kita. Semoga tanaman ini nanti bisa tumbuh subur, sehat, dan bisa memenuhi kehidupan warga di sini. Nah, jadi saya juga sudah sempat ke kota, kita beli paranet di sini teman-teman ya. Nanti fungsinya paranet ini kita akan buat semacam tempat untuk penyemaian. Jadi ibu di tempat ini nanti bisa untuk menyemai sayur-sayuran ataupun cabai-cabaiannya ataupun bibit-bibit tanaman kecil yang bisa menggantikan tempat penyemaian yang tradisional dari daun-daun itu. Jadi sini sudah ada polybag nantinya untuk media tanam di tempat ini sekaligus gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini akan saya titipkan nanti ke Bang Yordan yang selaku juga adalah pembina di sini. Ini nanti boleh dititipkan ke Pak Ateng nanti untuk polybag tempat pembibitan ini Bang, namanya? Kakao ya. Yang besar ya. Ya, kakao, dan ini nanti adalah tempat penyemaiannya seperti itu. Agar lebih dingin nantinya gitu teman-teman. Oke, saya titipkan ini beserta dengan ada juga bibit kakao sementara sambil kita menunggu yang sudah jadi batangnya Bang. Nah, ini bibit kakaonya sudah seperti bilang ada jenis bibit kakao yang lumayan unggulan teman-teman. Nanti bijinya bisa dipakai yang biji yang di tengah-tengah ini. Seperti itu. Oke, semoga nanti bibit kakao kita bisa berkembang dengan baik. Ya. Oke, seperti itu dulu. Terima kasih. Ambil isinya. Nah, ambil aja isinya dalam. Udah sebatasnya. Oh, beratnya. Nih, ada. Ya, Om Boy bawa rezeki nih dari Tanjung Selor. Nah, apa aja nih Bu? Ibu Kose, apa aja nih? Ada apa aja tuh? Ada teh. Oh iya, ada teh. Suka minum teh kah? Suka minum teh? Suka. Ya. Ada kopi. Kopi. Nah, ini senang nih Bu Kose minum kapten nih. Ini ada garam. Garam. Sama pecinnya ada. Iya, biar enak masakannya. Ada gula. Gula. Minyak goreng. Nah, lumayan nih. Kopinya lagi. Ada kopi lagi. Pas. Senang ya Bu ya hari ini ya. Ya. Ya, ini buat kebutuhan Ibu. Nanti kalau kita ada lagi nanti kita beliin lagi ya Bu ya. Nah, yang penting Ibu bisa berguna dulu buat keluarga di sini, bisa dipakai sehari-hari ya, seperti itu. Ibu tetap semangat, semoga nanti tanamannya bisa subur ya. Saya sudah tadi bawakan itu paranet, nanti saya titip ke Ibu, sampaikan ke Bapak Ateng bisa di segera ditanam tuh bibit kakaonya. Kalau bibit kakao yang sudah bentuk batang sedang dalam perjalanan ya, nanti kita kabari untuk sigap ditanam. Ya, itu saya. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi mensupport kegiatan kami untuk menjangkau sesudah kita suku Punan Batu yang ada di Sajau Benau. Semoga rezekinya dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dilancarkan setiap urusan maupun cita-citanya. Amin.